wa muraatil adabi, dan saat sholat harus betul-betul menjaga adab. Ya, dengan ini kita ini sedang sholat, sholat itu sedang menghadap Allah Ta'ala. Coba aja jenengan sedang menghadap bupati. Wong sedang ngadep bupati kok omongan dewi karo kancane kan mesti ora. Lah ketika kita menghadap Gusti Allah kok malah omongan dewi karo awake. Bahas sawah, bahas pekerjaan dan lain sebagainya. Padahal Allah Ta'ala niku yang dilihat juga hati. Lah yang guru mahir selalu itu wajah saja. Walakin Allah yang guru ilah rubbikum ma'aman. Allah ningali hati, hati ini mbah beramnyang sing ora. Berarti menjaga adab saat sholat. Ma'al khosyati disertai rasa takut kepada Allah. Takut kepada Allah beda takut dengan corona. Jadi takut kepada Allah itu malah mendekat kepada Allah. Mendekat. Jadi, takut kepada Allah itu mendekat dengan Allah. Bersatu, menyatu kepada Allah. Beda dengan corona. Corona itu berserai, bersatu kita mati, bercerai kita. Kita selamat. Nah ketika dengan Allah tidak, memang kita ke Allah itu ya, kita takut kepada Allah ya harus mendekat terus kepada Allah. Mendekat terus. Wal khudu, khudu itu DP-DP, ngerengek-ngerengek Gusti Allah, semoga Allah itu meridhoi kita ya. Karena memang kita manusia kan banyak salah, banyak lupa, banyak khilaf. Jadi jangan sampai Allah terus, kita ini sadar diri juga. Kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi tidak pernah lepas dari nikmate Allah, bernafas dengan bebas, lisan bisa bersuara, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar dan seterusnya. Ini semua nikmate Allah Ta'ala dan kita sadar terus. Tentunya sadar terus. Makanya kita ngerengek-ngerengek Gusti Allah, semoga dapat ridhonya, diberi iman yang tambah-tambah-tambah, diberi apa kesempatan terus bisa beribadah tanpa meninggalkan seperti itu. Wastikhdari ilmi, dan harus menghadirkan ilmu, pengetahuan dalam hati. Harus tahu menghadirkan pengetahuan dalam hati, harus tahu apa bi'annahu intisabu baina yadayhi. Sampai harus sadar saat jenengan sholat, sampai itu sedang berdiri. Saat jenengan berdiri di saat sholat, jenengan itu berdiri di hadapan Allah. Nah itu harus ada, hadir, hatinya hadir. Saya berdiri ini berarti saya berdiri di hadapan Allah. Saya suruko ini juga sedang menghormat betul-betul kepada Allah. Kemudian setelah saya sujud itu betul-betul saya itu sudah habis gitu. Ketika orang sujud, kepala diletakkan di tanah, sudah enggak punya apa-apa, betul-betul hina. Hanya di hadapan Allah dan tidak akan dilakukan kepada siapa-siapa. Ketika kita duduk untuk tahiyat, kita membaca at-tahiyat, al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibat, Allah. Semua penghormatan, keberkahan, berkah, rahmat, ta'zim, semuanya milik Allah Ta'ala.